Subcast. Selamat datang di Hai Made Channel. Jadi agenda kita hari ini mau masak-masak guys, seperti biasa. Jadi kita mau masak yang sesuatu banget guys. Jadi jarang banget orang yang makan ya, yang mau makan. Jadi nanti kita lihat guys. Oke, simak terus videonya, jangan di skip, jangan lupa like, comment, dan subscribe guys. Nah ini dia guys, kalian tahu ini apa guys? Ini udah saya simpan di freezer selama 3 hari guys, jadi nggak sempat bikin konten ini guys. Kebetulan ini saya dapatnya susah guys. Kalian tahu ini apa guys? Oh besar kali guys. Ini torpedo guys, torpedo atau butuh ya, butuh keluar keluar guys. Ini torpedo babi guys. Waktu itu babinya naik di atas 100 kilo pokoknya guys, makanya torpedonya sebesar ini guys. Jadi kalian penasaran kita mau masak ini jadi apa nanti guys, jangan di skip, terus simak videonya, tonton sampai habis guys. Oke, kita udah lihat ya reaksinya Bupi makan, dia seneng guys makan torpedo babi. Nah guys, ini dia hasilnya guys. Dia agak-agak mencit gitu deh guys. Lebih kecil dari yang tadi guys, yang mentah guys. Oke, jadi kita potong-potong dulu guys, jadi berapa bagian. Nah oke guys, setelah dipotong-potong jadinya kayak gini guys. Nanti kita bakar, tambahin cincangan bawang putih guys, kita pakai minyak. Oke guys, kita udah sampai di lokasi. Jadi kita manggangnya, bakarnya torpedonya di sini guys. Ini di kebetulan ini kolam pancingnya milik Krishna nih. Jadi kita bakar-bakar di sini aja guys. Oke, kita siap-siap dulu. Oke guys, karena hujan jadi kita punya tempat yang ada atapnya guys. Jadi kita bakalan di sini guys. Kita bakal dulu tanpa bumbu, kita pakai bawang putih cincang sama minyak guys, biar bau amisnya itu berkurang ya. Ini pakai bawang putih guys yang dicincang ya. Ini pakai minyak juga. Wah baunya wangi sekali guys. Jadi nanti pasti ya, sudah pasti ya bau amisnya itu hilang. Nah kalau nggak diolah seperti ini baunya gini guys, apa namanya, nggak enak gitu baunya guys, kurang sedap. Wah pinya nyala guys. Jadi kita nggak usah cepat-cepat aja guys, biar nyala apinya. Mulai sebagai
nanti kita tebalin bumbu bakarnya guys biar lebih mantap lagi. Ya enggak ada aroma habisnya guys. Kita bakarnya agak lama guys. Sekitar 30 menitan. Sayang sekali ya hujan. Padahal kita mau bakarnya di pinggir sungai guys. Tapi karena hujan. Ya. Song bumbunya guys. Lamaan ya kurang cepat baliknya sedikit. Karena sudah agak-agak angus ya, jadi kita udahin aja guys. Jadi kita mau cicip-cicip dulu guys. Bumbu apa? Ini guys, kita coba pakai sambal. Lumayan enak kan? Enak ya guys. Kalau nggak pakai sambal nggak enak deh guys. Tapi masih ada bau bau amisnya sedikit. Enggak ada lagi panas. Masih gini guys. Masih pakai sambal guys. Pedas ya guys. Ini agak smoky gitu guys. Masih bocil ambil kecap katanya kepedasan guys. Mau dibawain air minum gak? Makanya dia pakai kecap guys. Wah lumayan pedas guys. Pedas ya? Pedas. Makan satu ini aja guys, nanti kita bagi-bagi ini juga. Makan torpedo babi dia guys, enak katanya guys. Mantap. No, what the? Pedas katanya guys. Gak bisa gigit ya guys, giginya hilang di depan-depannya. Wih. Ini kan rasa arena. Ini kan rasa arena. Hah? Kemana orang? Enak rasanya. Katanya enak guys, kita dari tadi nunggu reaksinya dia guys kayak gimana. Katanya enak. Katanya enak ya, aduh kenapa?
Oke, coba Den. Ada yang kamera. Ini guys. Jadi karena hujan guys, suaranya itu agak kedengaran kurang jelas ya. Jadi kita juga kurang pakai mikrofon ya. Ini siap keluar guys. Oke, kita udah lihat ya reaksinya Bupi ini makan. Dia seneng guys makan torpedo babi. Wah, enak nak? Ikan asan. Nama lah apa nih nak? Lolo keleng. Hah? Tak, tak. Lolo keleng enak kan? Lolo keleng enak kata ya guys. Oke guys, karena durasi sangat panjang ya, jadi kita akhiri dulu videonya guys sampai ini. Karena hujan juga semakin deras guys, jadi kita ngontennya agak terganggu. Yang udah ngikutin video ini dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nya guys. Itu dukung channel ini guys. Oke, sekian dari kami. See you next video. Thank you so much.